Oke bro, sekarang kita ada di bendungan bendungan Pantai Nyanyi ya. Nah ini kita mancing di bendungannya pakai dasaran dengan umpan, umpannya udang ya, udang mati ya, udang beku. Nah ini dari tadi tertarik bro, cuma belum ada yang nyangkut ya. Ini kebetulan kamera gue yang GoPro-nya action cam gue mati coy. Baterainya habis semua, nggak bawa power bank juga, jadi bingung nih. Tadi ada yang lari bro. Ikannya itu pada ngumpul di pojok situ bro, di bagian ujungnya itu. Jadi aku pengen lempar jauh-jauh sana aja nih. Udah lama nggak pernah ngerekam pakai HP nih, gara-gara baterai habis nih. Coba nggak baterai habis, gua pakai GoPro aja biar keren ya, gambarnya HD juga. Sana ya, oke di tengah-tengah. Sepertinya udah kosong, kita gulung lagi aja, kita cek umpannya. Kayaknya sih umpannya masih dua nih. Putus bro. Oke untuk pancing robot kita lipat aja lah, karena kita mau nyoba casting di bawah, katanya sih spotnya bagus. Coba kita cek aja dulu ya. Ini kita masuk-masukin aja dulu biar nggak ribet. Oke udah, sekarang kita pakai tasnya dulu. Ini kayak seperti jamban. Oke, kita coba aja lah. Oke, airnya di bendung ya. Kita coba popping dulu. Tapi airnya dangkal ya. Kayaknya di situ bagus pakai popping. Tapi kita coba di sini dulu lah. Kali-kali aja ada yang nyangkut ya. Ini agak mepet juga lemparnya karena ya tempatnya sempit bro. Ini tempatnya berkarang juga bagus. Sebenarnya kalau popping itu nggak boleh ngikutin arus air ya, ini ngikutin arus air loh, jadinya umpannya itu nggak kelihatan poppingnya. Jadinya coba kita turun dalam nggak ya. Oh nggak. Oke kita coba berkelana dikit ya, semoga dapat ikan. Oke kita coba ya. Ini termasuk muara ya, muara Pantai Nyanyi. Tapi pergerakan ikan nggak ada coy, nggak ada yang ngejar umpannya. Hop, oke, dari kita main ke pinggir coba. Tapi dari kondisi air sih kemungkinan isi kan itu, apalagi airnya bening. Bisa, berarti kita coba casting biasa aja ya. Kita gulung aja talinya.
Oke, belum ada pergerakan dari ikan di bawah ya. Waduh, di atas pohon sih. Wih, putus. Putus nggak? Oh enggak, dapat daun. Oh, dapat daun bro. Lateng ini. Lateng raksasa. Di bagian sini ya. Mumpung airnya masih kecil, jadi kita coba-coba. Ini spotnya spot-spot rawa sih. Apalagi airnya dangkal sekali sih. Cuma semata kaki airnya. Kali aja ada predatornya ya. Terlalu dangkal akhirnya bro. Oke, ternyata terbukti zonk ya. Di sini tempatnya tidak bisa testing bro. Supportnya memang masuk akal sih, cuma ikannya nggak ada bro. Jadi zonk. Tuh, jempol ke bawah ya. Kita coba casting ke depan aja. Sambil nyari jalan pulang. Oh, aku lihat ada hitam-hitam. Ikan cuy. Ikan-ikan bro. Ada ikannya bro. Tapi dia di batu-batu bro. Kok jarang sekali banyak dapatnya. Kita mengalahkan kumalam ya. Casting mengikuti arus air. Ada bro. Ada cok. Disamber bro. Nyoba nih casting nih. Kali-kali aja dapat. Mana nggak nyampe, nggak gini, nggak mau tidur castingnya nih kan nyangkut. Ya tere. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton di channel Boncos Budiman. Jumpa lain kali aja lah. Boncos lagi. Sing boncos sing mulu. Jangan lupa subscribe sama tombol ini. Oke.